Kita dicaci udah, oke bro, udah masalah. Ya ajak ngopi ya. Ini ayat apa maksud semua? Gak usah layani kata-kata orang musyrik. Apa maksud semua? Hadil ayat ta'dibun minallahi lahu wa mau'izatun li'abdi. Ini cara Allah mendidik nabinya, hambanya. Bahwa kita jangan emosi menghadapi orang. Yang mengizinkan orang itu begitu siapa? Allah juga kan, tapi Allah nggak ridho. Kaliannya sekarang harus berani untuk berlatih itu. Kita harus berlatih kemudian bangun malam hari. Latihan rohani, latihan koneksi kolbu rohani, harus mulai. Oh saya siang-siang capek. Mau sampai kapan antum akan dilelahkan oleh dunia? Kenapa tidak mau dilelahkan oleh urusan rohani? Mau sampai kapan? Taiba abdud dinar. Dinar itu dunia, maka boleh kita katakan taiba abdud dunia. Sungguh lelah orang yang bekerja hanya untuk duniawinya. Lelah pasti. Ya barakallahu fikum ya. Kepada dayah di Donald Trump nih kan. Pak Dokter Haufi, ada beberapa yang senior-senior. Ya barakallahu fikum. Semoga diberkahi Allah ya. Jangan kemakan dengan umur biologis. Jangan kemakan dengan gelar-gelar akademis. Semuanya habis. Ya wazulzilu, akan digoyang terus. Saya kan belum umur 40. Itu yang udah 40 aja belum beres. Ya kan? Gimana saya nanti kalau 40? Untungnya sedari kecil sebelum balik ada ahlullah yang membimbing sampai hari ini, sampai sekarang saya masih dibimbing, saya masih santri ya. Kalau ada yang mengatakan Arrazy sudah mandiri, itu tidak benar. Saya masih berguru ke banyak orang. Coba antum lihat kalau aneh keluar kota pasti cari guru, di dalam kota masih berguru, nggak pernah nggak berguru. Jangankan ke manusia, bahkan kami berguru kepada hewan-hewan, kepada tumbuhan. Kok tumbuhan itu tumbuhnya, pucuknya mengarah ke timur, tempat terbit matahari. Bukan ke barat, tempat terbenam matahari. Kami pun berguru di situ. Kita melihat pohon kurang disirami, dia menguning, kurus, kering. Oh ternyata inilah nasib jika kolbu tidak disirami dengan kalimat. Coba lihatlah padi yang tumbuh sendiri. Dia tidak akan jadi, kalaupun jadi tidak akan dipetik. Tapi lihat padi, meskipun tidak besar, kalau dia tumbuh di sawah berjamaah dengan yang lain, meskipun dia tidak hebat, tapi dia dikonsumsi oleh banyak orang. Maka jangan besar sendiri. Jangan nafsi-nafsi. Ingin berjuang, sama-sama. Namanya berjuang, ada ujian ego, ada ujian fulus, ada ujian popularitas, ada ujian dihancurkan popularitasnya, ada ujian waktu, ujian berkeluarga ya. Makanya masih jomblo-jomblo kalau cari pasangan yang sefikrah, biar nggak kerja dua kali. Kalau yang sudah terlanjur ya sudah, itu PR antum urus tuh keluarganya. Sudah daftar banyak nih yang cowoknya sok-sok jual mahal lagi. Ntar nih tawarin yang lain antum merana lagi. Kemana mau nyari ada orang ngaji di zaman seperti ini? Ikhwan akhwat, susah nyarinya. Maka saya sangat menganjurkan antum berpasangan dengan kawan-kawan yang sefikrah ya, sefikrah, sekolbu, sepergerakan. Besok kayaknya daftar baru masuk ya. Ayolah, saya bantu. Ini ada Sidi Musa yang sudah siap untuk jangan lama-lama ya, yang mau cepat. Cuma kan karena masih gadis kan, saya nggak boleh jadi walinya. Kecuali bapaknya berkalam, tolong Arrazy wakilkan anak saya. Oh siap. Kita mah seneng kalau antum cepat menghabiskan masa lajang ya nggak? Ya, biar nggak galau terus. Allahumma shalli ala Muhammad. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengarang kitab ini Al-Hafiz Al-Usuli Al-Kabir, Al-Kabir, Al-Kutub Al-Syahir, Maulana Al-Imam Al-Hakim Al-Tirmidzi. wa huwa Muhammad bin Ali Al-Tirmidzi. Wa li kulli muslimin wa muslimatin wa li kulli hayyin wa mayyitin minal muslimin wal mu'minin fi masyarikil ardi wa magharibiha. Al-Fatihah. Begitu juga ada orang yang pernah mengijazahkan saya juga, Tuan Guru Abdul Muin, mertua dari guru saya Tuan Guru Muhammad Wildan, yang murid Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, beliau punya mertua yang juga saya pernah minta ijazah beliau, Kiai Abdul Muin, ya, mohon fatihahnya. Beliau Al-Banjari, ya, karismatik sekali, sangat tawadu, tidak banyak omong di akhir hayatnya. Semoga beliau diangkat derajatnya, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ruhi Syekhina Abdul Muin Al-Banjari wa talamidihi wa syaikhihi wa ahlihi wa muridihi. Al-Fatihah. قال المصنف رحمة الله عليه بسناد متصل له فالسبب في المدة بعد الجذب. Maka ada sabab-sabab dalam beberapa saat yang terjadi setelah ditarik ekstase, ya. فهو الذي ذكرت, yang setelah aku sebutkan, ala tara ila Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini selalu analognya ke Nabi, nggak boleh di luar Nabi. Lihatlah Nabi, bukankah engkau melihat Nabi Muhammad SAW? Lama nubbi'a ajaba farqan wa waqa'a kal maghshiyyi alaih. Ketika beliau dapat wahyu, ketika menjawab terputus-putus, farqan, ya, wa waqa'a kal maghshiyyi alaih. Lalu apa yang terjadi pada diri beliau? Beliau seperti orang yang pingsan. Kal-maghshi, maghshi ghisyawah, yang ketutup, ya. Tapi ini bukan seperti yang dituduhkan oleh William Muir, seperti yang dikatakan William Muir, orang Inggris, orientalis yang masih jahat, kata-katanya kotor sekali. Kita kan nggak pernah mengatakan Nabi Isa begitu, dia kok berani mengatakan itu, ya. Beda dengan revisionis zaman ini, sudah ada yang positif berbicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dipikir-pikir, bukan kita yang rasis, bukan kita yang suka cari-cari masalah, mereka yang rasis, mereka yang suka ngejek agama orang. Terus tiba-tiba mereka ngajarin kita untuk toleransi, aneh ya tuh. Hah? Coba tanya orang-orang hitam di Amerika, mereka bertahun-tahun didiskriminasi, terus tiba-tiba mereka jualan equalism, persamaan hak. Suwe itu namanya. Saya nggak percaya itu. Mereka jualan demokrasi. Tapi di Inggris masih ada kerajaan. Di apa? Dutch apa? Belanda masih ada kerajaan. Kalau kita kan tidak meyakini demokrasi, monarki itu bagian dari agama. Cuma agama jika dia adil maka Islami, kalau tidak ya mau monarki, mau apa sistemnya. Yang Islami itu adalah akhlaknya, bukan sistemnya. Jadi bagi kita nggak penting itu. Tapi mereka jualan demokrasinya. Jadi demokrasi kan. Kita nggak anti kok dengan sistem-sistem yang baru. Sebagaimana Rasulullah tidak anti dengan sistem nilai tukar uang. Dulu kan beliau menerima dinar dirham. Itu kan diserap Nabi. Nabi itu open mind. Untuk zaman itu beliau menerima alat tukar yang dipakai oleh non-muslim, ya kan? Bukan karena sesuatu itu dari luar Arab terus kita tolak. Enggak, Nabi nggak begitu orangnya. Kaidah mana itu? Coba tanya Buya Asfi yang pakal usul nih. Ada nggak kaidah Buya? Kullu syai'in min ghairi al-Arabi fahuwa mamnu'un. Selain yang dari Arab haram. Karena demokrasi ini bukan dari Arab, haram. Kalau begitu, monarki kerajaan haram dong. Dinar dirham haram dong. Gitu ya. gimana? Kan jadi persoalan. Mereka buat kaedah-kaedah baru sekarang, usul fikih gadungan. Dengan itu mereka mau bergerak, mau menciptakan dunia baru, ya. Itu keliru besar menurut kita, ya. Kembali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ketika mengalami ekstase dapat wahyu itu pingsan, makal maksi. Berarti wali-wali besar kalau dia kedatangan rasa itu dia akan seperti orang pingsan atau akan, saya nggak tahu deh namanya apa. Itu bukan orang gila. Bukan sok-sok majzub, itu bukan, itu asli. Ini dalilnya. Ini dalilnya nih. Rasulullah ketika ada orang datang bertanya, Nabi belum bisa jawab, ajaba kharakan. Gitu. Ketika selesai baru bisa jawab beliau. Siapa manilladzi yas'al kaza wa kaza? Tadi yang nanya begini siapa? Saya wahai Rasulullah, baru Nabi jawab. Ini tanda kalau beliau bukan sakit ayan, kan masih dengar. Cuma ahwal wahyu yang datang sangat berat sekali. Di musim dingin, kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi berkeringat seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nabi itu kuat. Wali-wali sekarang mau wali ghaus nggak sekuat Nabi, makanya pingsan pastinya. Apalagi wali kutub. Kalau antum wali apa? Wali murid. Falam tazalin nubuwatu ta'mal fi summa umira ay bi ay yusda'a bi amrillah, ya. Dan ini selama nubuat itu terjadi pada beliau, bekerja sistemnya pada beliau, beliau diperintahkan untuk tetap tegar, ya. Wa qabdi yadihi anil harb, tahan dulu dari perang, hatta hazzabahu wa addabahu fi hadhihi sinin al-ashr. Coba lihat, selama di periode Makki 13 tahun lamanya, apakah Rasulullah menyatakan perang? Hanya dua sahabat, yang ada beberapa riwayat lain, tapi yang paling terkenal nih Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Abu Zar. Dua orang ini mendeklarasikan imannya di depan Ka'bah. Waktu itu masih banyak berhala. Itu udah nantang perang itu. Digebukin. Benar nggak? Ya. Ya. Apakah Nabi kemudian mengizinkan? Nabi nggak izin. Nabi pelan-pelan. Maka Nabi buat taklimnya pertengahan malam. Buat taklim pertengahan. Maka kaliannya sekarang harus berani untuk berlatih itu. Kita harus berlatih kemudian bangun malam hari. Latihan rohani, latihan koneksi kolbu rohani. Harus mulai. Oh, saya siang-siang capek. Mau sampai kapan antum akan dilelahkan oleh dunia? Kenapa tidak mau dilelahkan oleh urusan rohani? Mau sampai kapan? Taiba abdud dinar. Dinar itu dunia, maka boleh kita katakan taiba abdud dunia. Sungguh lelah orang yang bekerja hanya untuk duniawinya. Lelah pasti. Ya. Jadi kalau ada jadwal mu'alimi di sini, tolong hadir. Kalau nggak sanggup di sini, yang di Al-Aziz atau yang ada di wilayah-wilayah, tolong datang. Antum nggak datang majelis sore ini nggak masalah, tapi tolong datang mu'aliminya, ya. Itu paling penting, ya. Saya ikut Abu Ya Arrazy, lalu ikut saya berarti ikut majelis Asmaul Husna Al-Badr. Kita ini hanya memperkuatkan kita ini, uslub kita uslub baca kitab, ya. Itu uslub kita, metodologis kita yang diberikan, yang diijazahkan guru-guru kita dari dulu, ya. Jadi Nabi sinin asyar, bertahun-tahun belum diizinkan untuk perang, belum diizinkan untuk kontak fisik. Yang baru boleh apa? Nah, khafid sotya faiz, ya. Wasallata alaihi adahu bi alwanil adha, bahkan musuhnya menguasai mereka bi alwanil adha, menguasai Nabi dan para sahabat dengan sikap yang menyakitkan sekali. Puncaknya apa? Maka kemudian wajib hijrah 3 tahun berturut-turut ba'da mi'raj beliau diboikot oleh kafir Quraisy. Nggak makan, nggak minum kecuali ala kadarnya. Kita nggak tahu ini kapan terjadinya, wallahu alam ya. Tebak-tebakan nggak boleh ya. Maka dalam hal ini ada yang bertanya perihal kajian saya malam minggu kemarin, malam Ahad kemarin di Al-Badr ya. Saya menceritakan salah satu busyro yang Allah berikan kepada saya 2 tahun lalu dan saya simpen 2 tahun. Tapi ternyata guru saya mengatakan, ceritakan itu dalam majelismu. 2 tahun saya tahan itu. Setelah beliau mengatakan, ceritakan, baru saya ceritakan. Coba tanya sendirilah. Ya. Bener nggak? Saya kan dapat kabar. Kita dapat kabar, ya saya waktu itu karena masih asik dengan ahwal rohani itu, melupakan kaedah ilmu hadis yang selama ini saya terapkan. Yang mencurigai semua berita. Ya, karena yang menyampaikan orang soleh, saya percaya aja, saya sampaikan. Tapi teman-teman, jika seandainya mimpi itu tidak benar, untuk membaca Al-Kahf ya, untuk membaca 10 ayat awal dan akhir, ada 3 riwayat awal akhir dan 3 awal pertama. Tapi guru kita punya sekian ketiga, sir surat Al-Kahfi ada di ayat terakhir ya. Apa ayat terakhirnya? Nah, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini kalimat pentingnya. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Enggak boleh syirik. Antum kira syirik itu cuma kultusin orang berhala? Enggak. Fulus. Hati-hati loh, itu syirik loh. Rusak karena fulus, ente musyrik. Rusak karena ego, ente sudah mengilahkan egonya. Nah, jadi jangan kemudian karena masalah gesekan-gesekan sedikit kita kacau ya. Kalau ada yang dapat berita yang lebih sahih, silakan kabari saya, nanti kita revisi ya. Nah, kan dalam kaidah usul fikih dan usulul hadis, jika ada yang menetapkan, ada kabar yang menafikan, yang didulukan yang mana? Al-musbit muqaddam ala nafi. Yang positif lebih didahulukan daripada yang negatif. Karena bisa jadi misalnya nih, antum nggak dengar, aneh dengar. Siapa yang benar? Beri yang dengar dong, gitu. Iya, ini juga dijelaskan oleh Allahyarham Syekhna Ali Mustafa Yaqub, Profesor Khuzaimah, sama penjelasannya persis sama. Sama seperti itu. Dr. Lutfi dulu yang ahli hadis, sama penjelasannya begitu. Jadi seandainya itu tidak benar, saya hanya bercerita tentang pengalaman rohani ya, dan antum tidak ada kewajiban mempercayainya ya. Itu cuma busyra, lahumul busyra fil hayatid dunya ya, la tabqa minal mubasyarat illa ru'ya salihah. Tidak tersisa dari kamat ya, daripada nubuah kecuali ru'ya. Semoga itu ru'ya salihah ya, karena penciriannya nggak bisa lupa. Kayak kita masuk ke alam lain, kayak kita hidup di alam itu, seperti saya duduk kayak sama kalian ini, seperti itu, nggak jauh beda. Bedanya beda dimensi aja. Dan nggak berlebihan kok ya, mengingatkan ini nggak berlebihan. Kenapa? Jangankan Arrazy yang jahil ini, Sayyidina Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh, kulluhum anzara qaumah. Semua nabi setelah Nabi Nuh mengingatkan kaumnya mengenai bahaya Dajjal. Apa salah seorang Arrazy yang belajar hadis mengingatkan orang mengenai adanya zuhur Dajjal, munculnya Dajjal? Jika dari abad terdahulu mereka sudah ngomong hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal, ternyata sekarang zamannya antum masih santai, Pak Kiai masih santai, para hufaz, hafiz masih santai, ahli hadis masih santai, ahli tarekat masih santai, sufi, salafi, jemaah tabligh masih santai antum. Ya salam, ya. Berarti tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita berdasarkan hadis itu, nah ini usulnya Sidi Ahmad Al-Gumari dan Sidi Abdullah Al-Gumari. Beliau ketika menulis kitab dalil Quran sunnah lalu kemudian mubasyarat. Dan ini yang kita talakikan waktu kita dapat beberapa kajian dari Sidi Syekh Yusri, ya. Syekh Yusri yang mursyid Tariqot Sidiqiyah Lumaria Syaziliyah, beliau menyebutkan itu mubasyarat. Ini nggak ada masalah. Antum tidak wajib percaya itu, tapi tolong percayai hadis-hadis yang tadi, bahwa setiap nabi ba'da Nuh andara qaumah. Maka Nabi mengatakan, aku undirukumu, aku mengingatkan kalian bahaya dajjal. Gitu. Berarti untuk zaman kita toh, zaman kita nggak? Masih mau santai? Santai dalam ngaji boleh, tapi kemudian oh belum, masih lama, ya salam, suka-suka antum lah ya. Sudah banyak belum yang aku Mahdi? Yang datang ke saya sudah banyak, ya, yang datang ke saya sudah banyak. Terus tiba-tiba ada yang macam-macam ya, Al-Mahdi baru akan ma'ilan dirinya, Al-Mahdi nanti setelah Islam. Ya itu urusan dia, bukan urusan kita. Emang ente lo tahu, ya? Kalau saya analognya semuanya ke Nabi. Nabi sebelum beliau hijrah sudah mengelankan, memproklamirkan dirinya secara diam-diam. Maka ada yang baiat, ada baiat Abu Bakar, ada Omar, ada Usman, ada Ali, itu baiat semua ke Nabi pribadi. Lalu ada baiat Aqabah Ula, ada Aqabah Tsani, itu baiat semua. Baiat semua itu sebelum terjadi, sebelum islah, ya. Ya, hati-hati aja kita ya. Jangan gampang terpancing, jangan gampang emosi. Ya. Kalau saya emosi tolong ditarik-tarikin nih Faiz ya. Wa fi khilali dzalika yaqul lahu fasda' bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Udahlah, kamu on the track aja gitu. Terus jalan aja dengan apa yang diperintahkan Allah, berpalinglah dari orang musyrik. Ini dalilnya. Fasfa' anhum wa qul salam. Sekarang itu udahlah, salaman aja mereka, say hello, wakul salam, yaudah kita nggak ada masalah. Sekarang ini masa mengalah nih ya. Ngalah-ngalah aja dulu. Fadakir, jadi kalau ada yang nyerang saya nanti, antum nggak usah balas. Oke, okay? Tolong jangan balas cacian mereka dengan cacian. Tapi kalau antum mau menjawab pakai dalil dengan kata-kata uslub yang bagus silakan. Tapi jangan balas kekasaran dengan kekasaran. Saya disebut gila, sesat, biarin. Itu jadi tabungan saya nanti. Ya. Dan saya ridho. Ya, gak ada masalah. Nabi aja dicaci maki lebih dahsyat daripada itu, kenapa saya harus marah? Saya bukan siapa-siapa. Ya. Jadi teman-teman, tolong santui ya. Santui apa santui? Fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir. Ingatkan saja. Tugasmu hanya mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak boleh memaksa mereka. Ya, kita nggak berkuasa memaksa mereka. Wa ma anta alaihim biwakil. Urusan mereka nanti finalnya gimana? Itu bukan urusanmu. Fa innama alaikal balagh wa alainal hisab. Kamu hanya berkewajiban menyampaikan, mentablighkan. Urusan hisabnya kami yang urus. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Ya, sama. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. Nggak jauh beda. Sesungguhnya engkau tidak memberi petunjuk orang yang engkau mau, engkau sukai. Jadi kita pengen nih orang ini dapat, kalau Allah nggak mau, nggak bisa. Ya, ini aja ada lagi ayat ya, surat Al-An'am ayat 35 dan banyak ayat lain ya. Yakni kata beliau dia di halaman 223, anna man kanat lahu masyiatun ma'a masyiatillah fadzalika syu'batun minal jahl fayalzimuhu ismul jahli. Fayalzimuhu ismul jahli. Bahwa siapa yang merasa kehendaknya ada dengan kehendak Allah, artinya kehendak dia berbeda dengan kehendak Allah, setara dengan kehendak Allah, atau dia mengatakan kehendakku, aku bebas gitu, dia terlepas. Ini syu'batun minal jahal, ini syu'bah, cabang daripada kejahilan. Maka orang ini layak disebut jahil. Kalau jahil ya kita berpaling. Semua ayat ini teman-teman yang tadi mengatakan udah kamu salam, ya tos aja sama mereka, wakul salam, ya kita kayak ada masalah, damai. Kita dicaci udah, oke bro udah masalah, ya ajak ngopi ya. Ini ayat apa maksud semua? Gak usah layani kata-kata orang musyrik. Apa maksud semua? Hadil ayat ta'dibun minallahi lahu wa mau'izatun li'abdi. Ini cara Allah mendidik nabinya, hambanya. Bahwa kita jangan emosi menghadapi orang. Yang mengizinkan orang itu begitu siapa? Allah juga kan? Tapi Allah gak ridho. Anna nubuwata akhadathu wan nafsu hayyatun ta'mal amaluha faqabdu yadihi an wilayatin qatla abidihi bil adl kutila abiduhu bil adl wal hukmu fihim bisultanihi sultanul haq falam yuwallihi wilayatas sultan bil haq wal adl hatta tammat lahu sunun al ashar min yawmin azharat da'wah. Nah, beliau mazhabnya pakai mazhab kalau Nabi di Mekah 10 tahun. Coba lihat di Sahih, di Sunan Tirmizi atau di Syama'il, Nabi itu ada 2 versi, bahkan lebih. Sinina Ashar 10 tahun, ada yang Salasa Ashar, ada yang 13 tahun. Nah, beliau ini mazhabnya yang 10 tahun. Karena mengikuti kisah Nabi Musa 30 hari ditambah 10 hari ya, wallahu a'lam bishawab. Bahwa Nabi SAW selama 10 tahun itu disuruh bersabar 10 tahun. Antum ingat siapa kalau 10 tahun nih? Ya, Rasulullah. Dan gak jauh beda ya, gak akan jauh beda. Kalau kita ambil riwayat satu lagi 13. Ini bukan cocok logi, tapi ini berdasarkan hadis Abu Daud bahwa Allah akan mentajdid ummah ini, mengirim mujaddid di ummah ini setiap 100 tahun. Mekah, Madinah sekarang sudah kering dari sholawat ma'rifat. Orang-orang ahli ma'rifatullah dianggap musyrik. Abu Yasaid Muhammad Ali Al-Maliki sebelum wafatnya disebut tawud oleh mereka, kelompok-kelompok itu ya kan? Syekh Yasin Al-Fadani mereka hujat juga karena Syekh Yasin yashrab dukhan, ngerokok ya, cuma ngerokok doang dihujat. Ente nggak punya sir kali ya? Ya sisa, apalagi cuma karena ngisap sisa terus akan hancur keilmuannya. Coba Musa abis ini ngerokok, hilang nggak hafalannya? Aneh jamin nambah kali. Gak ada urusan itu. Hatta ya, lau kunta irtakabta al-kabair, hatta ente kalau dosa itu nggak akan mengganggu keilmuan kalau tidak berputus asa kepada Allah. Tapi kalau berputus asa kepada Allah, baru Allah cabut semuanya itu. Emang jamin habis ini nggak punya dosa? Nggak ada. Saya nggak dijamin, antum nggak dijamin, semua kita nggak ada yang dijamin. Ya, karena kita nggak ada satupun yang dijamin. Kita semuanya lagi zulzilu, sedang diaduk-aduk, istiqomah nggak? Ya, bertahan nggak di jalan ini? Nggak enak loh perasaannya, kok saya ikut ini ya, emang ini bener gitu ya. Aneh tahu perasaan antum semua ya. Ada yang lagi ngerasain begitu, ada yang lagi tanda tanyanya 10 di sini. Tapi ketemu aneh nggak ada satupun yang ditanyain ya, kenapa belum nanya udah dijawab duluan. Wadzalika tamamul adad wa hiya 10 kamilah falamma intahat al-muddatu أثنى الله عليه وقال وإنك لعلى خلق عظيم. Baru di ujung ditakrirlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi uji, masih ente gak diuji? Abu Bakar jadi uji padahal dia sudah berkorban semua hartanya. Itu pengorbanan dia 10 tahun baru keluar stempel dari langit. Wa innaka la'ala khuluqin azim, benar-benar engkau wahai Muhammad. La'ala, ditambahin lagi la, sungguh benar-benar berakhlak, bukan lagi karim, azim. Azim artinya apa? agung. Azim ini sifatnya aras, Rabbul Arsyil Azim. Azim itu ismun min asma'illahil husna, nama Allah yang husna. Langsung distempelkan untuk Rasulullah SAW. Maka hanya Rasulullah yang pantas sholat di arasnya. Kayaknya hanya beliau yang ala khuluqin azim. Orang-orang yang tidak berakhlak agung tidak akan diizinkan sholat di arasnya. Semoga kita diizinkan Allah SWT. Itulah mi'rajnya mu'min. Mi'rajnya Nabi, beliau naik sampai ke aras tertinggi dan sholat di atasnya sujud. Jadi pertemuan itu bukan melongo begini-gini, oh, lo ente Tuhan ya, ente Allah toh, nggak begitu. Coba lihat riwayatnya, kharra sajidan, sholat Nabi di situ, Nabi sujud di situ. Ngayal ente itu namanya. Ya, kejawab lagi kan? Usah bisik-bisik lah di kolbu, Allah kan maha membisikkan. Ya, bukan saya yang ngomong ini, saya cuma dititipkan kalam. Ya, Allah lah yang punya ilmu itu semua. Satu saat Allah mau ambil, makanya kalau lagi nggak konek nggak bisa dipaksa. Tapi kita istiqomah terus. Fasda bima tu'mar. Kita ngaji aja, kata Bu Yasfi. Kita mah ngaji-ngaji aja ya. Soalnya itu Bu ya. Ana muafiq. Kita gak usah nyala-nyalain orang, gak usah nyerang-nyerang orang. Udah uskut ya. Fal yakul khairan aw liyasmut. Antum pilih berjuang di jalan ini atau mundur. Kalau berjuang di sini uskut, jangan banyak-banyak omong. Jangan banyak rendahin orang. Oh ada teman kita sudah nggak berjuang, udah biarin. Ada teman kita sudah nggak khidmah, ya sudah. Selesai, nggak apa-apa. Gitu aja. Ada yang nggak ikut ta'lim lagi, nggak ada masalah. Emang aneh butuh antum? Aneh nggak butuh antum kok. Aneh hanya butuh Allah. Allahus Samad. Kurang apa ayat ini? Allah lah yang tempat kita menggantungkan harapan. Kita nggak butuh jamaah kok. Ketika Nabiullah Ibrahim bergantung kepada Allah, maka satu orang Ibrahim itu satu umat. Meskipun ada ribuan, tapi dia tidak bergantung kepada Allah, itu buih lautan Timhore itu. Ya, percuma yang begituan. Nah, ini yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong kalau ada kawan kita kemudian nggak ngaji lagi, udah nggak usah dibicarain. Ya, biarin dah. Ya. Pada kawan kita dianggap kita husnuzon saja kepadanya, ya, karena kita juga belum tentu aman, ya, kita nggak boleh merasa aman. Dalilnya jelas, saya sudah sebutkan berkali-kali sikap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apa kata Sayyidina Hasan Al-Basri, ya, kata Ibn Abi Mulaika, aku ketemu 120 orang sahabat, tidak satupun yang menjamin imannya seperti Jibril. Kata Al-Hasan Al-Basri, man amina minan nifaq fa huwa munafiq. Siapa yang merasa aman dari kemunafikan, dialah munafik sebenarnya. Apalagi nuduh-nuduh orang munafik ente. Apalagi nuduh-nuduh orang wali palsu, jangan. Kalau nggak senang, uskut aja lah. Kalau mundur, mundur aja, tapi nggak usah berkalam-kalam yang nggak benar. Ya. Ya. Antum nanti nggak senang sama aneh. Mau tetap selamat, ya udah nggak usah ngomongin teman-teman di sini. Biasa aja. Mundur-mundur aja nggak apa-apa. Ana la ahtaj ilaik, ana ahtaju ila aunillah, ya, wa karamati, ya, wa karami wa fadli. Wa ayyu khuluqin a'zam min khuluqin man taraka masyiatahu wa nabbadhaha wara'a zahrihi hatta istaqama qalbuhu ala akhlaqillah wa hiya 117 khuluqan. Wahai saudaraku, kira-kira begitu. Adakah yang lebih agung daripada akhlak yang ketika dia dicaci maki seharusnya dia bisa membalas, tapi itu semua dia taruh di belakang punggungnya, dia buang, dia cuekin, ya, wanabbadha wara azari, dia buang, dia hingga hiraukan, hatta istaqama qalbu, sampai kolbunya benar-benar istiqamah. Jadi hati ini diuji terus, ya, diuji terus. Antum dengan sedekahnya, dengan pengorbanan waktunya terganggu nggak? atau belum istiqamah qalbu, atau kolbunya memang belum bisa tetap, dicolek dikit masalah duit keganggu nggak? Nih, ane mau kasih tahu antum, seandainya ente punya duit 100 juta, saya minta malam ini juga, misal nih, ente berpikir nggak rezeki ente diambil oleh orang lain? Mungkinkah rezeki kita diambil orang? Wallahi, anda nanya lagi, mungkinkah rezeki kita pindah tangan ke orang? Tidak. Wallahi tidak akan pernah terjadi. Rezeki kita nggak akan pernah diambil orang. Hatta suami istri nggak ketukar rezekinya, anak kembar nggak ketukar rezekinya. Antum nih duduk samping-sampingan nggak ketukar rezekinya. Ente nih ngeluarin duit 1M malam ini juga, itu bukan berarti rezeki ente, berarti rezeki orang lain. Tapi ingat, kita ngeluarin dengan salamatus sadar, ikhlas, Allah ganti lebih besar. Begitu, itu ujian aja. Inta tuhibbul mal am tuhibbul muwawil razikul mal, kamu cinta harta atau cinta yang memberikan harta itu? Sederhana tuh ya. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya ke Nabi. Coba bayangin sekarang, ente punya rumah, punya harta, semua kasih ke saya misal, kira-kira gimana? Rusak gak imannya? Kalau itu yang bikin rusak, Abu Bakar seharusnya sudah rusak dong. Tapi Abu Bakar rusak gak? Bukan gak rusak, baru cuma duit sedikit bikin rusak ya. Jadi jangan cuma gesek-gesekan sedikit, ya Allah. Maka pergerakan ini nggak boleh rusak dengan fulus. Ya. Sepakat? Saling mengingatkan? Ya. Dia mau enak didapat duit. Ya. Jangan gitu ngomongnya. Ya. Emang duit segala-galanya? Ya Allah. Ya. Kalau begitu mundur aja lah. Ya. Nggak usah berjuang sama kita, nggak usah ngaji sama kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa bila qala haddatsani bidzalika abi. Ayahnya bernama Syekh Ali, Al-Imam Ali. Qala haddatsana Yahya bin Ibrahim, qala haddatsana Abdul Wahid bin Zaid, qala haddatsana Rashid maula Utsman, qala haddatsana maulai Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan punya budak yang dia merdekakan dan jadi murid, namanya Rashid. Siapa namanya? Dan Rashid menyebut Sayyidina Utsman dengan maulai. Kata kelompok seberang menyebut guru, menyebut syekh, maulana, maulaya, syirk. Berarti ini tabi'in mensyirikkan Utsman dengan Nabi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggak? Mereka aja nggak ngerti hadis, katanya ngaku belajar sunnah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mi'ata wa sab'ata ashar khuluqan man atahu biwahidatin minha dakhala al-jannah. Ada 117 akhlak yang azim. Kamu punya satu saja, masuk surga. Maka ada orang masuk surga cuma karena senyum. Ada kayaknya hilm. Apa arti hilm? Santun. Santun masih santuy beda ya? Ada karena dia tulus. Ada karena dia penyabar. Ada karena dia orangnya menjaga, tidak ribah orang. Ada yang orang ini suka menghibur, ada yang orang ini suka berkorban, ada yang orang itu masuk surga karena husnuzon doang. Jadi tiap hari dia husnuzon, oh saya kayaknya nggak begitu deh, karena husnuzon masuk surga. Jadi masuk surga bukan dengan sholat ente, sholat itu haknya badan ya, sholat itu haknya badan. Masuk surga itu dengan menerima tajalliyat sifat-sifat Allah yang mulia. Berapa cabangnya? 117. Ini untuk lil misal, ini contoh, bisa jadi lebih ya. Apa kata Nabi? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum saja kepada temanmu, itu sedekah. Senyum doang. Kalau nggak bisa sedekah, jangan nyindir-nyindir, jangan ngata-ngatain, jangan merendahkan. Maaf ya yang tersindir ya. Saya nggak bermaksud untuk merendahkan. Yang nggak boleh itu merendahkan, ya. Falamma zalat anhu akhlaqun nafs ja'al idnu bi darbis sayf wa ja'atin nusrah qala Allah tabaraka wa ta'ala udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu ay fi sabilillah. Baru nih belajar masuk ke bab jihad. Jadi sebelum kita jihad, matikan dulu sifat-sifat sibayahnya. Harus mati, nggak boleh nggak mati. Lalu diganti dengan sifat khuluqiyah yang azimah. Maka jika dia marah, marahnya bukan dengan marah kebinatangan. Jika dia murka, bukan dengan murkanya kebinatangan. Membabi buta gitu nggak jelas, ya. Surduk-surduk kena banyak orang, dan melupakan jasa-jasa orang-orang yang pernah dulu baik kepada dia, bahkan guru-gurunya, kawan-kawannya. Ini kalau pakai sibayah begini, kena semua. Karena jihad bukan pada tempatnya. Coba lihat orang yang bom hari ini, beberapa waktu yang lalu, siapa yang dia bom? Apakah dia ngebom musyrik? Orang yang dibom orang sholat Jumat kok, di Mesir. Itu orang sholat Jumat, anak kecil juga sholat di situ, dibom. Karena dia belajar jihad sebelum dapat khuluqun azim. Ya, masih ingat ada orang punya orang tua, terus minta izin jihad. Apa kata Rasulullah? Alaka walida, kamu masih punya dua orang tua? Masih ingat? Dia mengatakan, bala ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, fafihima fajahid, terhadap keduanya berjuanglah, berjihadlah. Nah, masih punya orang tua, ya kita berjuang untuk ihsan kepada orang tua. Ya. Saya juga masih berjuang. Itu. Nah, berarti jihad itu nggak boleh pakai ambisi. Ini Nabi kemudian langsung arahkan ambisinya. Pelan-pelan diarahin. Kok tiba-tiba ada orang hari ini berorasi tentang jihad? Jihad itu cuma perang. Itu orang jahil sealam semesta itu. Ya, jihad itu bertahap, ada tahapan-tahapannya. Falamma zalat anhu akhlaqun nafs, setelah sisi nafsiyahnya, sisi egonya bersih, baru dia diizinkan, baru beliau Sayyidina Nabi SAW dan para sahabat diizinkan untuk berperang, memukul dengan pedang sehingga tidak salah memukul. Maka saya menghimbau teman-temanku yang ikut jihad, kelompok yang ingin berjihad, saya juga ingin berjihad bersama Anda, bersama antum. Tapi saya cuma ingin katakan satu saja, apakah engkau sudah melakukan yang Nabi lakukan? Nabi mentarbiah dulu emosinya, sehingga ketika ingin meledakkan bom, menembakkan tembakan, ingin memainkan pedang, bukan dengan ambisi emosi. Masih ingat Sayyidina Ali? Ketika ada orang mengata-ngatai Allah dan Rasulnya, dia kemudian marah, sampai kemudian pedang sudah terhunus di leher musuhnya ini. Tiba-tiba orang itu meludahi. Sayyidina Ali yang tadi mau gorok orang ini, dia langsung lepasin senjatanya. Ketika selesai beliau ditanya, kenapa engkau tidak langsung membunuhnya? Kan dia sedang menghina Allah dan Rasulnya. Sayyidina Ali sudah lolos bab ini. Apa kata beliau? Yang pertama kali dia lakukan, aku marah karena Allah dan Rasulnya. Tapi yang ketiga, ketika dia meludahiku, aku khawatir aku membunuhnya bukan karena Allah, tapi membunuhnya karena emosi egoku. Enggak teman-teman, makanya saya kenapa larang antum menjawab-jawab secara emosional orang-orang yang ngata-ngatain kajian kita. Antum itu ingin bela Allah Rasulnya, atau ingin bela personal saya, atau personal diri antum sendiri, gitu ya. Kalau emang karena Allah Rasul, lanjut. Jika bukan, stop aja, ya. Ini syarat jihad. Ini yang dibuka oleh para sufi. Kenapa sufi-sufi jika berjihad pasti berhasil? Gak ada sufi kalau jihad gak berhasil. Coba lihat Salahuddin Al-Ayyubi, dibimbing oleh siapa namanya? Qudayb Al-Badr. Muhammad Khan yang kemudian dapat gelar Muhammad Al-Fatih dibimbing oleh Ibn Syamsuddin. Di Indonesia sama Pangeran Diponegoro, bahkan Soekarno itu ada guru spiritualnya. Dulu host Cokroaminoto salah satu guru spiritualnya. Dan banyak lagi guru-guru beliau. Kemanapun beliau pergi, beliau datang ke wali-wali. Waktu ke Sumatera Barat, beliau datang ke Ayah Buya Hamka, Haji Rasul, dan diangkat jadi anak angkat. Ke Bengkulu, begitu juga. Ke Palembang, semua tempat beliau punya ayah angkat, guru. Guru rohani. Cuma kan orang tahu beliau nasakom aja kan. Nggak tahu sisi spiritualnya Bung Karno. Antum dengerin aja cerita. Saya punya guru, itu beliau cerita, kami dulu kalau ketemu Bung Karno, ini guru saya kan tua-tua, cuma lewat radio, tapi 1000 orang diem, cuma dengerin Soekarno lewat radio. 1000 orang dengerin satu majelis diem. Haperangan kata-kata yang ada di Soekarno. Kalau Allah nggak memberikan beliau karismatik, itu nggak pakai jimat loh. Kalau pakai jimat mah 3 orang doang paling lewat ya. Ini se-Indonesia dengerin. Ini pengakuan mursyid saya, Abu Hasan Basri Jali. Kan beliau masih pernah ketemu Soekarno. Saya tanya, Buya pernah ketemu Soekarno? Oh pernah. Pernah ketemu Buya Hamka? Oh pernah. Waktu beliau belum alim gitu. Jadi beliau ini bisa juga apa candain saya. Buya Hamka ini ada versi alimnya, ada versi belum alimnya. Itu telinga aneh masih ingat ya, umur 12-13 tahun lah. Baik teman-teman yang melakukan Allah, ini sudah jam 9. Ketika nafsiyah sudah dibersihkan, barulah kemudian nusroh datang, bantuan dari Allah datang. Jadi ketika sahabat bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan itu datang? Kapan Imam Mahdi itu muncul? Kan gitu. Imam Mahdi muncul kalau kezaliman sudah merebak di dunia dan nafsiyah orang-orang kekasih-kekasihnya sudah mulai dilunturkan oleh Allah. Saat itulah mereka siap dengan kemunculan Al-Mahdi yang sebenarnya. Jadi nggak pakai mimpi. Ini baru belain orang mimpi, antum emosi. Ada orang yang cuma belain si mimpi yang di Pakistan itu, datang ke saya marah-marah, WA saya marah-marah, bahkan melaknat-laknat saya sendiri. Kamu nih, loh kayaknya kita nggak gitu-gitu amat deh, ya. Biasa aja, kalau bener itu imam ente, pastinya dia mengajarkan akhlak. Dan nggak mungkin pengurusnya, pengikut-pengikutnya emosional seperti kamu itu, ya. Kok emosional bawaannya, beda dikit emosional. Ada lagi yang torikot, beda dikit torikotnya emosi, ya salam, ya akhi. Emang Nabi ngajarin ente begitu dalam torikot? Itu torikot ente di zaman Nabi nggak ada, ya, dibele-belen segala. Biasa aja ya. Maka jangan terkecoh dengan embel-embel nama segala macam. Pembuktian seseorang itu benar jalannya, itu akhlaknya juga. Akhlak ini coba dihafalkan ya. Terakhir ayat Marisab sama kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mi'ata inmata wa sab'ata ashar khuluqan man ataha biwahidatin minha dakhala al-jannah. Ini mungkin ada juga yang ada lafaz innalillahi kali ya. Ya, betul. Innalillahi di sini cuma inna mi'atan ya. Innalillahi mi'atan wa sab'ata ashar khuluqan. Benar, dicetakan apa itu? Di sini apa? Oh, berarti sahih ya. Innalillahi tambahin dicetakannya, mungkin salah. Sesungguhnya Allah memiliki 17 akhlak, 117 akhlak. Man atahu biwahidatin, siapa yang mengamalkan satu saja. Satu dipegang sampai mati pegang satu. Kita nggak mungkin pegang semua, pegang satu. Dakhalal jannah, jadi mahar masuk surga, mengambil sifat-sifat yang azim, akhlak yang azim itu. Akhlak lo ya, jadi antum gak masuk surga karena hafal dalil, masuk surga karena akhlak. Antum gak masuk surga karena mengislamkan orang, belum tentu. Antum masuk surga mengakhlakkan orang, ya, kira-kira itu. Semoga kajian ini diridhai oleh Allah SWT. Semoga kesalahan kita Allah tutupi, Allah maafkan. Jika ada orang tersinggung, saya mohon maaf. Tolong dibukakan pintu maaf. Saya hanya hamba Allah, masih belajar, masih banyak salah dan tidak tepatnya. Nasulullah taufiq, wa nasulullah al-huda, wa nasulullah as-sitra, wa nasulullah as-sitra bijamalih والتزيين بجلاله اللهم استرنا بسدك الجمال وزينا بجمالك وجلالك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ورزقنا الخير والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.